Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satelit oseanografi yang akan digunakan oleh Badan Antariksa dan Penerbangan Nasional Amerika Serikat (NASA) dan Badan Antariksa Eropa diluncurkan tanpa insiden. Satelit diluncurkan menggunakan roket SpaceX Falcon 9 dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg pada Sabtu 21 November. And liftoff of Sentinel-6 Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity. Satelit milik Amerika Serikat dan Eropa yang dirancang untuk mengukur tinggi permukaan laut dunia selama 10 tahun ke depan telah diluncurkan ke orbit bumi dari California. Satelit itu dipasangkan sejumlah panel surya sebelum diluncurkan. Kemudian dilakukan penghubungan antara panel surya dengan alat kontrol untuk kali pertama. Tak lama setelah peluncuran, kamera dipasang di atas roket Falcon 9 yang menangkap pemisahannya dari Sentinel-6 Michael Freilich. Menurut situs NASA, Sentinel-6 Michael Freilich akan digunakan untuk memantau data atmosfer dan membantu membuat model iklim. Nama satelit pengukur tinggi permukaan laut itu diambil dari mantan pejabat NASA. Ia disebut sangat berperan penting dalam mengembangkan oseanografi berbasis ruang angkasa. Video juga menunjukkan lubang sirip roket Falcon 9 yang dapat digunakan kembali saat mengarahkan roket kembali ke area peluncuran. Dari California, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.